أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Pasien Profesor Dr. Sayyid Maliki, yang namanya maulid itu adalah maulid yang setiap hari maulid, setiap jelut maulid, setiap bulan maulid, dan harus maulid di bulan Rabiul Awal doang. Bahkan beliau berkata, siapa orang yang maulid di bulan Rabiul Awal doang, bulan mulut doang untuk maulid, dan maulid di bulan lain dia sebidah itu bahasa. Maulid itu tidak bid'ah. Kapan? Lamun maulid arak di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, setiap acara penunggu bermaulid. Rawah nyunatan maulid sallallahu ala muhi itu maulid itu. Juga penunggu menikah nikahan, maulid di sana. Selamatan balik, penunggu bangun gedeng itu maulid juga. Nah, itu yang paling bagus hasil Profesor Dr. Sanad Mamun. Cuma mungkin yang ingin sampaikan pada malam ini adalah Nabi mau ke maulid. Nabi mau ke maulid ini. Menurut para ulama kita, ya Mas, aku terkhusus di Lombok ini, baru keparan maulid harus beli-beli dulang. Yang pernah ketemui maulid, acara maulid ini, telung dasa dua piring oleh nari ini, tahu ngejak si ibu-ibu ini. Sehingga enak berbuat atas nari ini. Yang ketua kempir pun marah ini, ulang terwah-wah biasa ya Ustaz, di kepada naran maulid. Ada itu. Ada juga satu daerah ini, jamaah sekalian, satu tempat yang temui. Epen ketunjuk ini pengajian seket, kajian pengajian 20. Ditunjuk-tunjuk di keliling, untuk tanjak oleh anak kunti, untuk kelilingan kayak yang ini le jamaah pengajian, sambil baca selamat, bagus tahu. Ya Nabi salam alaika. Sambil kelilingnya anak niki kunti niki, lagu setiang saksian niki, pengajian 20 orang terus di jamaah, kemudian dia perlu terus ngajin seket dia nggak sembel dong. Coba marah diminat tuntun putih kene lalu putih kene berperbut ngajin seket pun. Kau tahu nara dia dengan ini. Nah itu zaman sekali. Itu berbagai macam orang melaksanakan maulid. Berbagai macam cara sih nak zaman sekali. Boleh boleh. Ibu-ibu keroah niki keroh manuk keroh bebek sila. Tapi pelunggu niki cuma dapatnya nabi, cuma dapatnya roh doang. Hadir pelunggu malam niki maulid niki. Tetapi pelunggu cuma yang pelunggu dapat adalah silaturahmi jasa saja. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pedong-pedong yang datang langan Lombok Timur niki, jauh lalu niki nunas, yang akan kasih pelunggu apa yang harusnya kita dapat lamun terlaksanaan maulid. Nah niki. Saya maulid mudik mau si sekik niki ya. Nek narak manfaat melaksanakan maulid yang sebenarnya arak manfaat nggih sekedar bersedekah doang, pahala sedekah mau. Arak indah maulid niki ngelaksanaan nabi, ngelaksanaan silaturahmi marak niki, pahala silaturahmi doang mau. Nek demau maulid tidak mau maulid. Umur tiang lagi 44 tahun. 44 tahun dan tidak maulid. Ternyata enggak mau renggi, cerorot, aja puja. Mungkin dan lain sebagainya. Ternyata setelah kita besar, butuh pelajari kitab-kitab ulama, unni kena maulid. Saya laksanaan maulid, tidak mau si arak sekit niki, ya. Arak sokok niki, ya. Tidak mau maulid niki. Pelunggung sekedar pegawai, ruang sedekah silaturahmi. Apa itu yang pelunggu harus dapatkan adalah Nur Muhammadi.
B kena Nur Muhammad ini kita. Nah iya ke barat nama ini yang kok bila dua ke barat paham ke kulit. Nona sama sekalian ya kasih tahu pun. Nur Muhammad ini pertama. Nur Muhammad ini keseriuk pertama si malaikat Jibril. Dia seriuk pertama kali. Allah berfirman setelah Allah ingin diketahui, mohon maaf jemaah sekalian, si paling cocok ingin terkenal dan ingin dikenal cuma Allah. Lunggum sami jadi terkanggung milih terkenal. Terkanggung milih terkenal. Cuma yang paling ingin dikenal dan mau terkenal itu Allah. Makanya Allah berfirman, wa rafa'na laka ya Muhammad zikra. Aku telah mengangkat, kami telah mengangkat namamu ya Muhammad, dan kamu akan kami buat menjadi orang yang terkenal di bumi, di langit, di semua alam. Baik. Setelah malaikat Jibril diciptakan oleh Allah, menunduk malaikat Jibril. Lalu malaikat Allah berfirman, wahai Jibril, bangun. Kamulah makhluk yang pertama kali aku ciptakan. Lalu malaikat Jibril nongak, cengak. Demin cengak malaikat Jibril, buk seriuk ke arah sidin Nabi, pesaingan di sidin Nabi, berdekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril heran. Ya Allah, tadi pelungguh berfirman, aku adalah hambamu yang paling pertama kamu ciptakan dari semua makhluk Allah, baik dari golongan jin, golongan malaikat, maupun golongan manusia. Tetapi sungguh aku lihat ada nama selain namamu dekat bersanding dengan namamu, wahai Allah. Siapa itu? Jawaban Allah, perhatikan. Ya Jibril, karena dia aku jadikan kamu. Manik disidalkan. Endek narak arang Muhammad ini aku tidak jadikan kamu. Karena dia aku jadikan kamu. Nunduk malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril membaca subhanallah sebanyak selama 300 tahun. Dalam mode sembahyang jamaah pas baca subhanallah subhanallah subhanallah. Itu wirid malaikat Jibril. Kalimat subhanallah niki keluar yang pertama kali dari mulut malaikat Jibril alaihissalam. Kalau mau dibaca subhanallah subhanallah, kalau nasihat terus niki belum sedang mewiridkan wirid malaikat. Setelah 300 tahun lalu malaikat Jibril turus sembahyang 2 rakaat selama 2 tahun. Berarti 1 rakaat dia berdiri 1 tahun. Sembahyang Nabi, sembahyang wallahu a'lam. Setelah sujud terakhir malaikat Jibril, assalamualaikum, assalamualaikum. Allah pun berfirman, wahai malaikat Jibril, solat yang kamu kerjakan itu pahalanya adalah, andai kata kamu pilih sorgaku, yang mana saja kamu mau, saking besarnya pahalamu itu, wahai Jibril, aku akan persilahkan kamu masuk ke dalam sorga, yang mana saja kamu mau, karena saking besarnya pahalamu solat yang kamu kerjakan 2 rakaat itu. Tetapi ketahuilah wahai Jibril, ada solat yang lebih aku cintai daripada solatmu yang 2 tahun 2 rakaat itu. Malaikat Jibril pun bengak. Ya Allah, solat saya ini, saya kesembahyang, solatku 2 tahun 2 rakaat sujud kepadamu, ada yang melebihi daripada sujudku dan kau cintai dia. Siapa itu? Allah berfirman, solat yang lebih hebat daripada solatmu adalah sembahyang umat desida Nabi, umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solatnya umat Nabi Muhammad si 2 rakaat niki jamaah lebih Allah sukai daripada solatnya malaikat Jibril selama 2 tahun. Sembahyang Nabi 2 rakaat subuh, lunas. Nabi yang dah qobliyah, ba'diyah. Nabi yang dah Jumaat,
Wallahu alam. Sembahyang umbe sangat balok kayun suka reden di sida Allah Ta'ala. Lek solat umatnya di sida Nabi si dua rekaat niki melebihi suka reden di solat Malaikat Jibril. Kita tidak tahu jemaah sekalian. Nabi Malaikat Jibril pun bertanya, ya, ya Allah, kenapa kembik? Itu Allah berfirman, wahai Jibril, ampok kedemen lalu, ampok suka reda lalu, lek sembahyang umat desida Nabi, umat Nabiku Muhammad Sallallahu Sallam niki, karena dia umat Nabi itu sembahyang dalam rangka netaatin perintah. Abang kamu ya baru dikuah perintah, kamu mau tiba-tiba sembahyang. Walaupun dikuah perintah, kamu lalu sembahyang. Dan sembahyang niki adalah sembahyang pada syukur menyok aku, manik desida Allah Ta'ala demen. Suka, lalu lebih kesuka reda lek sembahyang umat desida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sembahyang umat desida Nabi non, karena pati taat lek perintah. Subhanallah. Nah niki jamaah sekalian, tapi zani wa iyakumullah, yang pulung-pulung niki sembahyang subuh, sembahyang zuhur, asar, berpahala besar pulung-pulung niki solat dalam rangka mentaati perintah perintah Allah. Oh ya, lanjutan tunas mbe kena Nur Muhammad niki. Baik jamaah sekalian, yang dilihat oleh Malaikat Jibril niki Nur Muhammad. Muhammad namanya, tetapi nurnya niki bernama Muhammad. Di langit beliau terkenal dengan Ahmad. Di langit terkenal dengan Ahmad. Setelah ruh mulia beliau nempel di jasad kasar melalui di sini Nabi Adam, Allah menamakannya Muhammad. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Barang siapa yang arak Nur Muhammad oleh Allah, ini jamaah sekalian, pasti dengan ini yang mulia. Mulia dalam segi harta, mulia dalam segi ilmu, mulia dalam segi sekalian model mulia. Pasti dengan ini binatang dia nembau, ya, dia nembau kesentuh, jangankan kaki dia nurung. Dia bilang lepas dia nurung, karena ini lantong lampin, wah. Kalau tidak ada lampin, lantong pempes masih lah. Ya, dia hanya nampak pempes, beret jamak pempes ini, bu pelondang jamak, bu lepas dia anun, le apa nada, bu perumbahan, ampuk pegeletah dia nurung ini. Pasti terutama ibu-ibu itu nih, ini gaman, saya pianak, saya isi embun niki rezeki, kan isi niki rezeki niki embun ya tonde ibu-ibu rumah. Pasti tembun bapak, pasti tembun ibu, kadang-kadang kesirup niki, umur-umur si itu bulan, baru bulan niki kan kadang-kadang kesirup, dakan jam melondang nih dah niki, ndek-ndek nantian. Dakan misal umur kanak 2 bulan, 4 bulan atau baru bulan niki melondang niki jamaah sekalian anak niki ndek kembi-kembi melondang. Arah karena umur makin 2 bulan lah atau 4 bulan penek kita niki ndek sini. Kenapa jamaah sekalian? Di dalam anak ini ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah coba makin bapak-bapak umur 40 tahun atau 50 tahun dan melondang di burung. Lekak sekali, wah apa-apa ini mendengalah harap dengan bun. Lunas bapak. Nabi perbedaan karena kodek si baru jak luwe embun, buk pelungguh meninggi jak darah embun, Nabi perbedaan. Nih bapak. Perbedaan niki jamaah. Karena lek pelungguh wah sarun nur di sini Nabi. Wah sarun nur di sini Nabi lek awak. Lalu lek kanak kodek diri lek hari-hari si kodek-kodek ngaji. Kedemen doang dengan ngaji. Karena nur di sini Nabi masih melekat, masih luwe di mana rak dosa. Kalau mau nite, bepempes doang beli ini jauh batik. Piran, bukan bapak. Nurna jamaah sekalian. Maka dari itulah para ulama-ulama kita, para tuan guru-tuan guru kita. Lamun ulama-ulama kita dikejar, sire towa, sire demen, terlahir berselama.
ustaz, tuan guru, sire lingsir niki, sire terapet, sire dedemen, sirep cokor. Kenapa? Ulama, tuan guru, ustaz niki mampu irupang nur di sire nabi di awal. Sehingga dengan lingsir ustaz, tuan guru niki, luwe murid medeken, demen di sirep imun. Tidak demen bah berwe bayi, dar bayi rapet bayi balut. Papu, ya, kan dia narak lalu lain, sudah bayu. Ini narak rapat, para naku mambu. Kenapa zaman sekalian nur desiden Nabi, kodek lalu mulai awal. Cobaan saja zaman sekalian, kalau mampu pelunggu menghidupkan nur Muhammad di awal tadi, biiznillah, pelunggu ini mesti dalwek dengan teman. Kesirup pun mesti, ini seninan doang kesirup. Nah, tong perangkap terpusir. Namun hirup nur desida Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jemaah sekalian, hafizani wa iyakumullah. Andai kata orang niki meninggal dunia lagu belik nur desida Nabi di awal. Ya, si ini sengih jasad. Ada enggak itu jemaah sekalian? Bukannya ada, banyak. Ada sahabat besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia meninggal dunia ini, dia men selesai tepandi, selesai tebokos, selesai tersembayangin, dia men topong jenazah niki ojok kubur, dia men sampai leleh niki jenazah niki datang angin rebut anu niki jenazah niki jauh dari langit. Lebih muliakah dia daripada Abu Bakar? Lebih muliakah daripada Sayyidina Umar? Wallahu a'lam. Allah yang paling tahu derajat hambanya. Kenapa jamaah sekalian orang ini seperti ini? Karena nur desida Nabi sangat besar di awal. Pelik di awal orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Terus makin berbentang. Kadia Karim, Nunas. Berbentang ke Bapak, adin si Nur Muhammad niki arah oleh awak. Belum buka Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Ayat. Tidak sekali-kali Allah akan mengazab satu kaum, satu negara, satu kampung, satu provinsi atau satu kabupaten. Wa anta fihim ya Muhammad, selama engkau ada di sana wahai Muhammad. Berarti lamun ngadep presiden Nabi di lombok tengah, di narak terjadi demo, di narak terjadi kemiskinan, tarik belum memiliki makmur, rahayu, sugih, jenang, selaku anu jari di lombok tengah. Lamun narak ngadep presiden Nabi di lombok tengah atau sekup negara le Indonesia niki, lamun arak presiden Nabi ngadep le negara Indonesia nen tenarak banjir, tsunami, boyot nen arak emang. Mana buktinya? Belum memilih Mekah, berembe kelengin dengan Mekah sebelum presiden Nabi. Dengan Mekah niki, lamun dek mau talet bijen niki, dek mau talet bijen iru-iru, terutama bijen sinina, dek teparang sugih dengan Mekah. Dindek neparan mulia, lamun dek bedewe anak ini si bau tarik piru-piru. Si ini lengit dengan Mekah. Tetapi kenapa Mekah tidak ada bahaya? Karena Nabi ngadep di desa Mekah, ngadep di desa Madinah. Ini dalilnya jamaah sekalian. Deknya terjadi kemiskinan, penyakit. Nabi pun model, lamun arak ngadep di Nabi di supuk daerah. Mohon maaf, dalam gua tanda kutip, di supuk Bali wasilat jamaah-jamaah. Lek balik niki, nek terjadi musibah penyakit, musibah kemiskinan. Kemiskin jamaah. Nek dia terjadi kesusahan, malah petaka lamun arak desiden Nabi arak oleh badan pelunggu. Kalau pun arak desiden Nabi makin niki yang jawab pelunggu. Man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahyani, maka orang itu seolah-olah menghidupkan aku. Lamun hirup desiden Nabi oleh gedeng pelunggu meniki aman pelunggu. Bu berbeda tanda hirupan desiden Nabi, nur desiden Nabi, caranya adalah pelunggu meniki menghidupkan sunnahnya.
isi sinang di setengah gini. Mbak sunnah nih, pertama bersolawatlah lugu jok presiden Nabi. Itu cara pertama menghidupkan sunnah. Cara kedua, sabarlah marak kesabar presiden Nabi. Dedek murak sili, dedek murak jejotongan, dedek murak dijembutan, dedek murak ngomeh, dedek murak angkat belakas. Lamun narak dengan utami, dedek murak lalu tadi. Disahadu jamaah bapak ini. Kenapa jamaah sekalian lebih pelik pahala dengan nyinggak daripada sedekah? Kembek ampun nyinggak dengan si susah lalu. Kamu di parsana kulungu beliki nyinggak 5 juta. Bu, neniki berjanji nyaur seminggu. Kira tak kaget. Nyinggak 5 juta. Bu, berjanji di kulungu ipar neniki. Contoh niki, ndek-ndek tentu niki, lagu niki kan apa namanya bahasa dakwah tiap. Pirang dah tiap tagih, nyinggak 5 juta berjanjian seminggu. Pirang dah tagih. Sandaran lalu, jodoh jadi ini. Seminggu, lupa seminggu, oke? Okay? Pasti dah tagih. Aneh ke tagih, lupa Tuhan, mau seminggu niki kan iya janji. Lamun dah tagih seminggu niki, dia aran ipar kesantaran. Antar lalu burung dah mau pahala dengan menyinggak tepek. Mukira dah kaget Pak Ustaz 5 tahun. Ini sahaja jemaah apa? 5 tahun aku dah kaget. Nah, lugum termasuk orang yang hidup Nur Muhammad di awal lamun dan dia kaget bermuma. Satu jangan dia. Nanti jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Kenapa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lamun berdua kepeng benang, lamun berdua rezeki desida Nabi ini lebih murah desida Nabi daripada ada daun tekelep si angin. Pernah Nabi ini sembahyang jamaah, sembahyang ini Allahu Akbar. Nabi tergesa-gesa sembahyang ayat-ayat pendek. Allahu Akbar, Subhanallah, sami Allah, liman hamidah, Rabbana Allah. Tergesa-gesa Nabi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kena astagfirullah. Langsung Nabi pelangi. Lari ke gedeng beliau. Setelah keluar ditanya oleh jamaahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman nanya, ya Nabi Allah, kembin tumben sak pelunggung tergesa-gesa lalu sembahyang kembin niki. Wahai sahabatku, waktu aku sholat tadi, arak emas tuluk wah rampasan perang sekitar arak 10 gram dikeman sedekahan emas dikit dia kok tergesa-gesa sembahyang ada kamu sedekahan Nabi